Bak anak gadis, penampilan Wulan Guritno pakai gaun merah bikin netizen nyesel lakukan hal ini. Wulan Guritno merupakan salah satu selebriti yang selalu tampil fresh dan awet muda meski usianya hampir menginjak 42 tahun. Pesona tubuh langsing dan seksi Wulan membuat semua mata tertuju padanya. Tidak hanya memiliki tubuh yang ideal, namun wajah cantik Wulan Guritno pun tidak tampak kerutan. Seperti yang belum lama ini terlihat, pada saat kekasih Sabda Ahesa tersebut menghadiri sebuah acara. Dalam acara tersebut, Wulan Guritno tampil cantik dan seksi mengenakan gaun berwarna merah dengan rambut terurai. Ia pun berpose seolah memamerkan punggung mulusnya di lorong sebuah gedung. Foto yang diunggah Wulan Guritno yakni pose berdiri menyamping menutup mata dan rambut panjangnya yang digerai, foto berdiri menyamping dengan membuka mata hingga foto berpose full body. Sontak saja postingan Wulan Guritno tersebut menuai beragam komentar dari netizen. Banyak netter yang terpukau dengan kecantikannya. "Gw sebagai cewek sangat iri sama body dan mukanya yang awet muda," kata netizen. "Bagus banget kelihatan masih muda," timbuh netizen. "Body goals sekali," tutur netizen. Namun ada pun netizen yang merasa menyesal setelah melihat potret Wulan tersebut. Netter tersebut melayangkan guyonan jika ia menyesal lantaran sering makan nasi dua piring. "Nyesel makan nasi dua piring teres," ucap netizen. "Nyesel aku abis makan mie pangsit satu mangkok," tambah netizen lainnya.